Okay, Max. Max. Okay, ini adalah dia punya formula, eh? Formula. Macam mana kita nak dapatkan, nyatakan skala dalam bentuk, dalam bentuk satu nisbah N. Okay, kita tahu bahawa untuk mencari skala, skala sama dengan yang atas, panjang yang atas tu panjang apa? Lukisan perkan dengan objek. Okey. Dia untuk satu nisbah n dia sama dengan yang L itu atau lukisan itu, yang lukisan itu kita jadikan satu per dengan objek itu dalam bentuk, boleh dalam bentuk nombor bulat ataupun pecahan. Pecahan. Kamu dah buat dah semalam. Okey, macam mana kita nak buat? Contohnya yang ini. Kita ambil satu sisinya. Mana satu objek, mana satu ni. Kalau macam ni, macam ni kita nak kenal pasti mana satu objek, mana satu objek. Mana satu objek dan mana satu objek. Mana satu objek dan mana satu image? Ada koma, ada koma. Yang ada tanda itu image ataupun ataupun lukisan. Yang free itu, itu adalah objek. Okey, jadi dia punya skala kita ambil satu sisi saja. Okey, ambil satu sisi. Kita tahu sekarang kita nak tukar ke dalam bentuk satu nisbah n. Sebelum ni satu nisbah n, kita buat lukisan nisbah objek dulu. Okey, ambil sisi mana nak ambil yang senang, ambil yang lurus. SR boleh, SR. SR. Okey, ambil SR. SR yang objek berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. So objek lah 8. Lukisan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Betul? Betul? Betul ke? Jadi nak jadikan ini satu, kecilkan. Kecilkan tekan apa? Tekan. Dapat satu nisbah dua. Selesailah. Dia nak dapat satu ni satu. N dia bernilai dua. Satu per dua. Atau satu nisbah dua. Itu yang kita buat semalam. Boleh? Ni ulang kaji je.